Assalamualaikum Celestine untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini. Ya, rupanya malam hari ini hari yang indah bagi kita semua. Apalagi kalian yang udah nonton Poles sebelumnya. Tentu kita udah menunggu kabar kapal kita, yakni Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang rupanya memiliki kesibukan masing-masing sedari tadi. Ya, namun ternyata hari ini Rizky Billar sepertinya tidak ada di Semarang Indosiar. Hal itu telah disampaikan oleh sang manajer Derry. Derry telah menyampaikan bahwa Rizky Billar hari ini Billar nggak ada di Semarang dulu ya sayang-sayang. Tapi jangan lupa tetap saksikan Jodoh Wasiat Bapak 2. Bapak 2 jam 21.00 waktu Indonesia Bagian Barat, hanya di ANTV. Berarti Bang Bi tidak ada di Semarang. Kalau kalian kangen, nonton yang namanya Jodoh Wasiat Bapak 2. Tapi yang menarik ini tangan siapa ya yang gandengan barusan ini guys? Wah, mesra banget buat salvo kita sekalian. Apakah ini tangan kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar? Oh, kita pasti semua pada bertanya-tanya. Tapi dilihat dari kekar tangannya, sepertinya yang satu itu bukan Rizky Billar. Tapi kalau yang satunya itu adalah Dede Lesti tentu guys. Ya, hal itu diunggah oleh sang manajer Lesti Kejora. Siapa kalau bukan Rivivi? Sepertinya Rivivi bergandengan tangan dengan si Dede Lesti. Lihat sepatunya, sepatu cewek sepertinya kan guys ya. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya, namun di hati kita berharap bahwa yang gandengan itu adalah Lesti dan Rizky Billar. Tapi pada kenyataannya yang gandengan sepertinya adalah tangan Rivivi dan si Dede Lesti. Ya, namun hal itu tentunya membuat kita semua bahagia. Walau sempat membuat salvo kita guys dengan pegangan erat tangan mereka berdua. Ya, tak hanya kalian, tentunya Mimin juga dibuat salvo awal-awalnya. Tetapi akhirnya bisa menarik kesimpulan dari sepatu mereka dan juga tangannya, kekekaran tangannya. Karena tangan Billar lebih kekar guys. Namun tidak ada salahnya kita berharap bahwa Rivivi mengantarkan yang namanya si Dede Lesti ketemuan sama Rizky Billar bersama-sama, maksudnya guys. Gimana kan seru banget, apalagi sekarang Rizky Billar tidak ada di Semarang Indosiar. Ya biasalah, apakah akan ada acara keluarga atau ya mereka memperpanjang masa liburannya untuk berduaan. Tentu kesayangan kita ini ingin ya mengatur hari bahagia, merencanakan tempatnya guys, hari bahagia mereka. Dan tentu ini adalah mendekati anniversary mereka yang ke-7 bulan. Tentu kita semua pada bahagia, kita semua pada senang melihat melimpahnya rezeki mereka dan juga semakin siapnya Lesti dan Billar menatap hari esok mereka. Dan tentu bagi kalian yang masih penasaran kabar-kabar terbaru tentang Lesti dan Billar di malam hari ini, esok, lusa, dan nanti, jangan lupa untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita ini. Itu saja kabar di malam hari ini, gandengan yang sempat membuat kita salvo. Silahkan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.